Hai Firman. Hai. Eh, dah baca Jepun dah tu? Jepun dah. Respect. Tahniah menjadi juara AF 2014. Terima kasih. Perasaan macam mana tu? Perasaan okey, terutama sekali saya bersyukur kehadiran Ilahi dengan limpah tugasnya saya berada di sini, saya berada di sini. Dan perasaan itu memang gembira. Saya pun tak sangka, saya respect yang saya boleh jadi juara. Kalau bukan kerana pengundi dan penyokong-penyokong, saya takkan berada di sini. Apakah satu pengalaman pahit dan satu pengalaman manis di dalam AF 2014? Okey, saya jawab dulu untuk pengalaman manis. Pengalaman manis, saya rasa saya tak boleh lupa. Menari. Saya ini kayu. Jadi bila masuk AF tu, kena menari, ya Allah. Tak tahulah apa buat. Nah, itu adalah pengalaman yang besar. Tapi disebabkan Cikgu Linda dapat mengajar kami semua, Cikgu Nafi, dengan berkat saya kan, saya pun bolehlah menari sikit walaupun tak seberapa. Okey, pengalaman pahit ni sebenarnya tak ada. Tapi bagi saya pengalaman pahit itu bila saya tidak dapat buat persembahan yang baik untuk ditontonkan oleh para pengajar dan juga para penyokong dan juri. Siapakah cikgu ataupun kawan yang Firman paling rindu dalam AF? Okey, saya jawab cikgu dulu. Okey, cikgu yang paling saya rindu dalam AF ada satu. Cikgu sekejar, Cikgu Marlia. Kawan Zarif. Kenapa Zarif? Sebab Zarif dia ada personality yang lebih kurang sama dengan saya. Gila-gila sama. Dia memahami dalam masa yang sama. Dia juga seorang yang boleh membuatkan orang ketawa. Dan dia seorang yang melindungi. Sikap dia suka melindungi itu yang buatkan dia sangat respect. Latest project. Okey. Itu yang dalam masa terdekat yang saya dapat tahu dari pihak Restore Management. Untuk warga sama, mungkin pada hari Sabtu ini saya akan buat show di ICT kalau tak silap lah. Untuk pembukaan apa-apa. Jadi, jangan lupa datang tengok saya. Semua tu untuk anda semua. Pesanan buat orang yang ada impian dan cita-cita seperti Firman, mungkin dia nak jadi penyanyi juga ataupun ada impian lain? Okey, untuk ucapan saya untuk kepada semua yang mempunyai impian, cita-cita untuk mencapai. Sama sekali untuk mencapai satu impian itu saya tak dapat dia sangat, tapi cakap kami sangat lah. Bagi diri saya, satu yang paling penting, kena ingat ibu bapa. Sebelum nak mencapai sesuatu, ingat ibu bapa. Kedua, ingat Tuhan, sentiasa berdoa dan tawakal, doa, usaha. Anda pasti berjaya. Confirm. Jangan lupa ibu bapa itu saja. Macam pesanan lima masyarakat. Okey, kepada semua yang menyokong dan mengundi, tak kisahlah anda berada di mana, datang dari mana, datang dari negeri mana. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana telah menyokong dan banyak memberikan pertolongan kepada saya semasa saya berada di pentas AF di Patasia. Selama saya 10 minggu saya berada di AF, apa yang saya nak ucapkan, susah nak cakap sebenarnya. Nak nangis ke? Taklah nak nangis, tapi sedih. Saya minta maaf sebab saya belum lagi ada Instagram, saya belum ada Twitter, apa yang berkaitan dengannya lah. Tapi dalam masa yang terdekat ni, saya akan cuba untuk menuju ke grup profile saya sendiri dan akan selalu mengikuti perkembangan kamu semua. Dan jangan lupa ikuti perkembangan saya. Nanti kita chit-chat. Saya harap anda paham. Semangat, Jo!